kujang kembar ini, Rangga Buah, aku tidak akan mengembalikannya. Kujang ini sudah pantas ada padaku. Rangga Buana sedang tidak aman. Kujang kembar itu tidak boleh kembali ke tangan Siliwangi. Oh, aku harus segera membantu cucu Rangga Buana. Nyai, butuh bantuan, Nyai. Sini aku bawakan airnya. Tidak perlu. Aku bisa membawa air ini sendiri. Sebaiknya kalian pergi saja. Nyai cantik sekali. Akan antri Nyai ke rumahnya ya. Nyai kalau sedang merengut cantik sekali. Sembarangan menyentuhku. Kau pikir aku adalah wanita murahan? Kamu minta bayaran berapa? Aku bayar kamu, Nyai. Kalau begitu, kita bawa saja dia pergi dari sini. Ayo. Kalau sehat teh, kamu bisa jadi pintar. Kalau pintar teh, abe, mati. Pak Lurah. Oh, kakak dia. Ada naon ya? Siliwangi, tidak akan kubiarkan kujang kembar itu menjadi milikmu. Hadapi dulu aku. Ya. Tunjukkan padamu kekuatan yang maha dahsyat untuk menghancurkanmu. Apa yang akan dilakukan oleh Selir Kedasi terhadapku? Aku harus mencegah. Jangan sampai pertahanan diriku dirusak olehnya. Penelukan mantra kuno yang dapat menciptakan penjara gaib.
Jagat Dewa Batara, aku tidak bisa keluar dari penjara kait ini. Kematian Kian Santang. Aku harus bergabung dengan mereka untuk menghindar dari Rai Surawisesa. Kenapa berhenti mendadak, Den? Tunggu, Paman. Orang-orang itu. Kita harus periksa orang-orang itu. Kita harus pastikan tidak ada Kian Santang di dalamnya. Eluh, Aden. Mana ada Kian Santang di situ, Den? Kalau Aden mau periksa, silakan saja sendiri, ya. Tidak, Paman. Tapi kita harus periksa. Ayo, Paman. Baik, Aden. Kalau gitu, Aden. Ayo. Ayo. Hilura, salah saya itu apa? Kok saya tuh disekap di sini? Abah, Bating. Aku ingin memiliki kemerdekaanmu, Mayang Sunda. Dan dia harus menjadi istri simpananku. Abah, Bating. Kilura, dengerin ya. Jangan macem-macem sama ponakan saya. Kalau ada apa-apa dengan ponakan saya tidak terima. Dengerin itu. Kau merasa perlu mengaturku. Dia memang sudah harus datang menemuiku. Dan menuruti semua kemauanku. Termasuk menjadi istri simpananku.